Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Sigit S Channel. Hari ini saya mau tutorial untuk teman-teman pemula ya. Untuk langkah pertama nyungging wayang itu tentunya ini ya, wayang harus halus, diamplas. Pakai amplas yang halus. Nah, setelah itu kita cek lagi kondisi kulit itu. Kalau sudah halus, nanti bisa dilap. Dilap pakai lap yang agak basah sedikit. Nah, untuk selanjutnya, tentu kulit tidak selalu bagus ya. Kadang-kadang kita dapat kulit yang agak brudul. Nah, contohnya kadang-kadang nggak semua, cuman hanya beberapa saja. Nah, contohnya seperti ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini kan agak-agak, ini udah diamplas, tapi agak-agak masih mungkin ada kulit-kulit yang busuk atau ada serabut-serabut yang susah diamplas. Kalau nggak pakai botol, bisa pakai kuwuk ya. Lalu di ini ditekan, gosok. Tentunya pakai tenaga yang full. Nah, harus telaten. Jadi hasilnya kalau dilihat sudah beda. Ini yang belum, ini yang sudah. Jadi serat-seratnya udah langsung menyatu karena terkena tekanan itu. Dan lebih bagusnya kalau searah. Nah, itu yang atasnya juga udah warnanya udah beda. Dirasa sudah halus. Baru untuk tingkatan yang selanjutnya. Dan ini harus di ini ya, apa ya? Harus telaten. Nah, ini lembur malam, guys. Nah, ini juga ada yang sedang belajar di sini. Dia bukan seniman, bukan turun seniman, tapi ingin mendalami kesenian Jawa. Jadi itulah alasannya kenapa kalau di tutorial saya caranya agak mendetail, seakan-akan seperti menggurui banget, apa namanya, sangat menggurui sebetulnya. Karena mungkin di daerah sini, di daerah Kebumen sendiri, untuk penyungging itu masih jarang ya. Bahkan anak-anak SD sampai saya tawarin suruh belajar itu susah. Dan kalau benar-benar pengen belajar nyungging nguri-nguri budaya Jawa, ya harus melatih diri untuk sabar. Jadi yang penting kualitas. Nanti ada proses-proses selanjutnya yang sudah saya temukan lagi. Nanti akan saya beberkan, akan saya jelaskan secara merinci lebih dari tutorial yang sebelumnya. Ini untuk pembukaan, mungkin cukup dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.